Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Bumi Berbicara. Ini jalan poros Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di jalur Kecamatan Bungoro menuju Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Nampak suasananya sepanjang jalan tidak macet, semuanya pada lancar perjalanan. Tadi saya dari Desa Atarawian meninjau satu sekolah, yaitu SMP 2 Napakan, yang berada di Desa Atarawian. Kehadiran saya di sana itu tadi untuk melihat anak-anak kita, anak SMP, lagi mengikuti ujian sekolah. Sekarang saya sudah pulang dan berada di Kota Pangkajene, Kepulauan, atau Pangkep. Jadi Pangkajene Kepulauan itu singkatannya Pangkep. Kenapa dikatakan Kepulauan? Karena Pangkep ini terdiri dari 117 pulau. Banyak sekali pulaunya ini. Oke guys, ini kita berada di Kota Pangkep, jantung Kota Pangkep ini. Bila kondisinya lagi lancar perjalanan ya, saya sementara ambil gambar ini, video, untuk menyaksikan langsung kelancaran dari kendaraan. Kita berada di jembatan ini membelah, istilahnya di bawahnya ada sungai itu yang membelah Kota Pangkep. Itu ada sungai sana, itu sungai. Sekarang kita berada di halaman bambu runcing Kota Pangkajene, Kepulauan. Nah, itu ada bambu runcing. Ini ada tempat selfie nih. Jadi kalau mau selfie di pinggir sungai, ini ada tempatnya. Tuh, cantik sekali. Di situ ada taman di sana. Ada taman, di situ ada air mancur. Cuma belum sudah berfungsi tapi tidak di stasiun. Oke guys, demikian laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.